muda sekalian di seluruh Indonesia. Berdasarkan riset, ditemukan bahwa soft skill menjadi hal yang sangat penting pada saat ini maupun masa depan. Berdasarkan riset 50 orang yang paling sukses di Amerika ditanya apa kunci keberhasilan mereka. Mereka menjawab bahwa ada 10 kunci keberhasilan menurut mereka. Apa itu 10 itu? Satu, mengenai passion. Kedua, mengenai intelligence. Ketiga, mengenai komunikasi. Berikut, mengenai energy level. Berikutnya, mengenai kegigihan. Berikutnya, mengenai kedamaian hati. Berikutnya, bagaimana kalian mampu mengeksplorasi kemampuan awal kalian. Bagaimana kehidupan keluarga kalian. Yang kesembilan adalah sikap positif kalian dalam menghadapi persoalan. Dan yang terakhir adalah fokus. Nah, kalau kalian perhatikan dari 10 hal tersebut yang telah disampaikan oleh 50 orang paling sukses di Amerika, hampir semuanya termasuk kategori soft skill. Bisa dipahami pentingnya soft skill bagi kalian di masa depan ya. Sobat muda sekalian, sampai di sini bahasan untuk pengenalan soft skill hari ini. Di video berikutnya, saya akan bahas soft skill pertama yang sangat penting, yaitu kolaborasi. Bagaimana menggunakan pemahaman kita mengenai tipe berpikir orang lain di dalam membangun kolaborasi yang luar biasa. Oke, terima kasih. Sekali lagi, kita teruskan dalam diskusi berikutnya. Soft skill yang pertama dan sangat penting, yaitu kolaborasi. Dadah!